Halo guys, welcome back to Candy Universe. So, kali ini kita bakal melanjutkan buat Dewa Suyang. Dewa non OP, tapi tiap ketemu musuh baru selalu diremehi mulu. Hanya karena rananya yang terlalu rendah guys. Kita masih belum mendapatkan penjelasan, kok rananya bisa rendah, tapi dirinya kuat sekali. So, di part 32 Lian Shi Xuanian kali ini, kita semua bakal melihat mereka bertarung melawan pemimpin dari sekte iblis. Lebih tepatnya belum pemimpin guys, masih jenderalnya saja. Pokoknya kuat banget lah. Sampai-sampai kakek Huang Tian aja tidak mampu. Mantap kan? Maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat. Setelah mengambil harta-harta dari sekte iblis laut, Suyang berhasil menemukan sebuah metode penyembuhan iblis. Tapi saat mereka berangkat ke tempat Cao Peng untuk menyembuhkan si istrinya memenuhi janji, hal aneh pun mulai terjadi. Dimana gak ada satu orang pun di kota guys. Dan kotanya sudah sangat amat berantakan. Awalnya mereka mengira perampokan. Tapi perampokan harusnya tidak membuat orang-orang di kota juga ikut hilang ya kan? Sehingga Suyang terus mencari tahu. Dia menemukan sisa-sisa bekas kekuatan iblis yang cukup murni. Dan benar saja, ada tiga pria bertopeng. Duanya dibantai, tersisa satu lagi. Pertarungan pun sempat terjadi. Cao Peng dan kakek Huang Tian menghimpit pria bertopeng itu. Namun gak pernah menyangka, dia menyimpan sebuah harta cermin hitam yang sangat kuat. Sehingga keduanya pun berhasil disedot ke dalam. Begitu juga dengan Lord Suyang. Yang ternyata alasan Suyang sengaja ditangkap itu supaya dia dibawa ke markas musuh tanpa mereka harus berusaha lagi guys. Baru setelah itu mereka menghabisi semuanya. Pintar juga ya kan? So dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Singkat cerita, si pria bertopeng akhirnya kembali ke sekte. Dia dengan sombong menunjukkan cermin hitamnya dan mengatakan sudah menangkap dua praktisi kuat. Tapi tidak pernah menyangka, harta cermin itu mulai bergetar dan terbang ke atas. Malah sekarang, semuanya disedot ke dalam cermin itu guys. Tentu si senior bingung dong mencoba melepaskan efek dari cermin itu. Tapi sayangnya semua usahanya itu gagal. Dia sendiri bingung kenapa ini bisa terjadi. Sehingga tuar. Semuanya pun akhirnya tersedot ke dalam sana. Sekarang gantian sebaliknya Suyang dan kawan-kawannya keluar dari cermin hitam. Mantap. Sungguh hebat Suyang satu ini, kata kakek Huang Tian. Tidak lupa Suyang menyimpan cermin hitam itu. Pasti mau dia kasih kepada Qing Shu nanti. Ternyata sekte yang mereka lawan ini bernama Sekte Jantung Bumi atau Sekte Tusin. Dan mereka sudah mempelajari namanya metode jahat, yaitu metode iblis. Akhirnya bisa mencapai base camp musuh tanpa harus mengeluarkan usaha. Murid-murid dari Sekte Tusin atau Sekte Jantung Bumi memang dikatakan memiliki garis keturunan yang sangat istimewa. Begitu katanya, mereka sering menangkap para praktisi dengan darah yang khusus gitu guys. Katanya sih pemimpin sekte Tusin sangatlah kuat, tapi sangat jarang keluar, apalagi bertarung. Kakek Huang Tian sedari dulu sudah membenci sekte Tusin. Jadi dia ingin turun tangan sendiri melawan mereka semua. Dia memastikan agar Suyang tidak perlu turun tangan kali ini. Anjay. Apakah kakek Huang Tian bisa menaklukkan mereka semua? Keanehan mulai terjadi ketika mereka terus berjalan
dan gak ada satu orang pun yang keluar untuk menyerang, bahkan penjaga pun gak ada, guys. Tapi tiba-tiba, muncullah seseorang dengan aura kekuatannya sangat hebat, sampai-sampai Mama Su Yang cukup merasa sedikit tertarik. Dia mengatakan, tidak pernah menyangka ada tiga ikan yang lolos dari jaring. Padahal semua praktisi dalam radius 1000 mil sudah mereka tangkap. Pasti orang ini salah satu pelaku yang menangkap semua orang di kotanya Cao Peng, termasuk istrinya, guys. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, mereka pun bersiap untuk bertarung. Kakek Huang Tian dan orang pertama yang akan coba melawannya, sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Di satu sisi, kita melihat Huang Tian yang agak kesulitan, tapi pertarungan masih berlanjut. Ada kekuatan menciptakan ledakan luar biasa. Huang Tian sempat mengecoh si musuh dan memberikan serangan telak. Tapi sang musuh semakin diserang itu malah semakin senang. Udah gila ini orang, guys. Kali ini dia memancarkan kekuatan berwarna merah kehitaman. Tentu itu membuat Cao Peng bingung. Kok semakin terluka malah semakin kuat ini orang ya? Suyang menjelaskan kalau itu adalah darah pengamuk. Tapi kalau keturunan langsung dari darah pengamuk, harusnya bisa mengendalikan pikiran dan tidak mudah menjadi gila. Nah, sementara si musuh ini baru terluka aja udah menjadi begitu gila. Total ada dua tipe, guys, dewa dan binatang. Jadi Suyang yakin, pasti si musuh ini menggunakan kekuatan darah monster yang secara dipaksakan untuk bergabung ke dalam dirinya. Sehingga Suyi menilai ini orang bukan keturunan langsung dari darah pengamuk, melainkan dia mencurinya. Suyan juga yakin kekuatan darah ini nggak bakal bertahan lama. Pasti si musuh ini masih memiliki kekuatan lain atau mungkin jebakan. Huang Tian berhasil memukul telak orang ini. Tapi setiap dia pukul, malah semakin bersemangat dianya, guys. Dan sekarang dirinya bakal serius, mulai mengeluarkan kekuatan penuh. Sehingga kekuatan formasi 10.000 asura pun dikeluarkan. Dari formasi itu, keluarlah beberapa mayat murid yang dimunculkan dari tanah. Oh, pantesan, guys. Nggak ada orang sama sekali di sekte Tusin ini. Ternyata para murid sudah mendedikasikan hidup mereka kepada si pemimpin untuk dikorbankan. Ini buktinya pada jadi mayat untuk formasi. Suyang sempat merasa sedikit menarik karena formasi besar yang digunakan ini dibentuk dengan garis keturunan langka yang tidak terhitung jumlahnya. Proses terus dilanjutkan. Sang musuh sangat ingin melihat gimanakah cara Huang Tian bisa mengalahkan dirinya dalam mode seperti ini. Ini merupakan teknik rahasia dari sekte Tusin. Dia seakan-akan menyerap kekuatan para murid, guys. Tubuhnya pun berubah menjadi bersisik naga. Bahkan sekarang murid numbu ekor. Sehingga pertarungan pun dilanjutkan. Cepat sekali, kekuatan dan kecepatan si musuh meningkat drastis. Gak ada pilihan, Huang Tian mengeluarkan hartanya. Tapi sayang, tiada satupun serangannya yang berhasil mengenai si musuh, karena kecepatannya terlalu tinggi. Yang ada malah Huang Tian terkena serangan telak. Kuat sekali, sampai membuat dirinya auto lemas. Si musuh paling benci kepada orang seperti Huang Tian. Karena buat dia, Huang Tian itu darahnya kualitas rendah, guys. Apalagi Huang Tian mengandalkan kekuatan sendiri
untuk mencapai Rana Yuanshan. Beda sama Simu Su ini, menggunakan darah orang lain buat meningkatkan Rana, sehingga serangan pun ingin dilancarkan. Tentu Cao Peng tidak membiarkannya dong segera mengganggunya, tapi cuma butuh satu serangan Cao Peng auto terluka parah. Si musuh bisa menilai darah Cao Peng yang cukup bagus. Kalau diberikan kepada Tuan Chiao alias pemimpin mereka, pasti bakalan senang. Oh, ternyata masih ada pemimpinnya guys. Mimin sempat mengira orang ini adalah pemimpinnya aslinya, ternyata bukan. Sehingga serangan pun kembali dilancarkan kepada Huang Tian. Gak ada pilihan, Su Yan turun tangan dalam menahannya. Su Yan mengatakan, hanya seekor anjing, cuma bisa mengunggung saja. Dan cuma butuh sekali jentikan jari, itu musuh auto terpental sampai sekarat. Mantap. Dia tidak terima. Gimana ceritanya coba? Dia sudah menyerap darah-darah dari orang kuat, tapi bisa dikalahkan oleh orang-orang dengan darah kualitas rendah. Dia nggak tahu aja darah Su Yan kayak gimana guys. Jujur Mimin juga nggak tahu sih, soalnya nggak pernah lihat si Su Yan terluka. Su Yan kembali merasa tertarik dengan metode musuh ini. Soalnya metode yang digunakan yaitu memaksa menyerap semua darah khusus alias darah spesial dan nafas di dalam yang ada di sekitar untuk dimasukkan ke dalam tubuh dan dijadikan sebagai kekuatan sendiri. Su Yan pun membalas dengan menyerap balik kekuatan si musuh. Segera semua kekuatannya pun diserap beserta darahnya. Dan mode asuranya pun dibatalkan. Su Yan mengumpulkan semua kekuatan darahnya. Si musuh terus meminta untuk diberikan balik, tapi malah segera dihancurkan oleh Su Yan. Dari situlah dia kehilangan kekuatan dan kalah telak, membuat Cao Peng auto kebingungan. Kok bisa begitu mudah dipecahkan dia? Tapi mereka harus mengurus ikan yang lebih besar dulu. Yang tidak lain, pemimpin dari Sekte Tusin. Dan mereka semua pun segera masuk ke dalam. Kira-kira penasaran gak dengan sosoknya seperti apa? Penasaran kan? So, langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 33 Lien Che Xuanyan yang bakal rilis lagi di hari Selasa. Mimin pastikan kalian bakal menyaksikan kemurkan Su Yan yang kedua kalinya. Jadi guys, nantinya Su Yan bakal bertemu dengan sebuah sosok jiwa yang langsung memberinya hormat. Orang itu bertanya-tanya, apakah kau leluhur kami? Hah? Siapa itu? Tapi yang lebih penting, kita bakal melihat si pemimpin dari Sekte Tusin yang ingin menggunakan istri Cao Peng sebagai darah pengorbanannya. Pasti darah dari istrinya Cao Peng itu memiliki kualitas khusus atau kualitas istimewa. Sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi antara Cao Peng melawan pemimpin Sekte Tusin. Tapi Su Yan tiba-tiba murka guys. Ternyata yang ada di hadapannya itu memang adalah murid dari Sekte Tianlan. Dia murka bukan main karena muridnya sudah dijadikan pengorbanan. Seketika satu sekte pun diruntuhkan. Langit menjadi hitam penuh akan guntur merah. Inilah kemarahan Su Yan yang sesungguhnya guys. Wadidaw. Sepemimpin dari Sekte Tusin aja auto terkejut dan ketar-ketir sama kekuatan ini. Kacau ini. Ini benar-benar kacau ya guys. So kita bakal melihatnya lagi di part 33 yaitu di hari Selasa lagi ya. Selesai dulu untuk part 32 Lien Che Xuanyan 100 Thousands of Revining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.